berlomba itu menyenangkan. Itu sebab setiap perlombaan selalu menghadirkan para pemain baru di dalamnya. Peserta yang datang silih berganti ingin menggapai mahkota juara. Berlomba siapapun ingin di sana. Apalagi kalau menjadi juara, semua mata akan tertuju padanya. Berlomba memang menyenangkan karena bisa jadi pusat berita. Karena itulah kita memilih lomba apa yang kita mainkan. Pasti lomba yang menyenangkan diri dan bisa membesarkan nama. Kita lebih suka berlomba kaya daripada berlomba hidup benar. Kita lebih suka berlomba terkenal daripada berlomba menjadi orang berbudi yang berbagi kepada yang lainnya. Kita lebih senang berlomba untuk menjadi jaya di dalam kehidupan ketimbang memberi diri untuk sesama. Seharusnya kita bijak memilih lomba. Marilah berlomba untuk hidup benar dan menjadi orang baik yang berbagi diri bagi sesama dimanapun ada. Marilah kita berlomba bukan untuk membesarkan diri, tapi membesarkan orang yang masih kecil di sekitar kita. Marilah kita berlomba bukan untuk sendiri, tapi maju bersama-sama. Alangkah indahnya kalau kita berlomba di tempat yang pas, karena piala kita adalah keberhasilan bersama. Piala kita bukanlah sekedar piala dalam tatahan emas, tapi ikatan batin yang tak terbilang. Mari berlomba, berlomba untuk jutaan anak di Indonesia yang masih buta aksara. Mari berlomba menolong mereka untuk membawa mereka masuk ke jalan yang semestinya, sehingga tak malu dalam pentas dunia. Dan kita tak perlu berkata apa kata dunia, karena memang dunia pasti berkata-kata. Masih banyak yang buta aksara di dalam negara. Semoga Anda dan saya mau berlomba untuk mengentaskan buta aksara. Bersama saya, Bigman Sirait.